Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat seluruh saudaraku dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini, kita mendatangi salah satu lokasi yang semalam membuat gencar semua tim ya teman-teman, membuat panik, membuat semua merasa kehilangan seseorang. Namun setelah kita cari, alhamdulillah orangnya ketemu dalam kondisi yang cukup lumayan mengenaskan di atas pohon bambu teman-teman. Dan orangnya sedang berada di belakang saya guys, ini dia. Namun ini ada yang kehilangan pencahayaan semalam, yaitu senter ya teman-teman. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita bakal coba cari senter yang hilang semalam. Seperti itu teman-teman. Dan mohon buat seluruh saudaraku semuanya yang sudah hadir di sini untuk bantu cek gambar dan juga audionya seperti apa teman-teman. Biar kita mendapatkan gambar dan juga jaringan yang bagus untuk menemani teman-teman semuanya. Dan dari kejadian semalam ada pelajaran yang berharga tentang yang namanya saudara. Awal mula saya memang merasakan hal yang luar biasa sekali, di mana orang yang biasanya setiap hari bareng sama saya dikabarkan hilang di hutan Kelong. Dan malam hari ini alhamdulillah kabar dia sudah baik-baik saja, namun ada salah satu barang yang hilang, yaitu adalah senter berharga ratusan ribu, lebih tepatnya 800 ribu lebih atau kurang, waktu itu saya lupa karena saya yang booking gitu. Dan buat seluruh saudaraku semuanya, cek gambar dulu untuk kali ini. Saya nggak mau kualitas gambarnya jelek. Saya sudah jauh-jauh perjalanan ke sini. Ada satu jam, Pak. Ke sini ada satu jam nggak? Pulang pergi bisa satu jam. Bisa lah ya. Bisa, guys. Ntar aku lagi nonton dulu. Oh, iklan, Pak. Jangan di-skip. Lumayan. Cos aman. Matur suwun yang udah hadir. Cos lah ya. Padahal saya hanya pakai apa namanya, flash ini ya teman-teman, bukan flash ya, apa namanya, lighting. Terima kasih yang baru hadir, monggo untuk bantu share dulu ke sosial media teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Yang punya Facebook bisa dibantu ke di share ke Facebook kalian, yang punya WhatsApp bisa dibikin status, ayo ngumpul bareng sambil menemani teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Matur nuwun yang udah hadir. Dan kita bakal berjalan. Aduh, nyamuknya parah sih. Nyamuknya parah ini, Pak. Saya nggak sendirian, guys. Saya nggak sendirian. Saya bareng Pak Tua. Ah, yuk sambil jalan, Pak. Nyamuknya aku nggak kuat. Udah mulai gigitin nih. Nyimak, oke, matur suwun. Bantu share lagi guys, bantu share lagi guys. Masalah like, terserah kalian lah. Kalau kalian suka bisa di like, yang gak suka tinggal di dislike aja. Dan kita bakal masuk ke hutan Carangandul dulu teman-teman. Ini gak terlalu jauh dari sini, kita sudah masuk dari tempat kita masuk pertama. Tapi kita harus benar-benar hati-hati ya. Pak, yakin ini kita cuma berdua, Pak? Yakin? Hah? Apa? Oh, lagi ngutut. Lagi utut. Telat aku, ya enggak. Saya baru berangkat, Lur. Baru berangkat ini. Baru masuk. Ini saya bawa perbekalan. Apa? Perbekalan, ya, bos. Oh. Oke, Lur. Kita sudah sampai di lokasi Carangandul.
yang zaman dulu zamannya kerajaan, salah satu pangeran mana itu masih kan dia tidurnya di sini, itu burung cucu kurang pak. Oh cucu kurang nih, ternyata burungnya masih ada tuh di tuh situ. Burung cucu kurang lur. Oke. Tuh, burungnya masih ada. Dan misi pada malam hari ini yaitu adalah mencari senter milik dia lur. Ini dia menggunakan senter lama yang jelek sekali, itu dapatin kerawel. Dan senter yang baru hilang semalam. Hah? Iya makanya. Kesini apa ya? Aku agak lupa juga sih. Iya lor, dan ya kita usaha dulu lah. Tapi kita nggak boleh pencar, apalagi lokasinya yang seperti ini. Orang usah digoleti. Aduh, jerih patua mahal, apa gede. Jadi dicari. Punya saya kalau masih bisa dicari juga tak cari, karena punya saya jatuhnya di jalan raya gitu, jadi nggak tahu jatuhnya di mana gitu. Iya. Pak, itu apa sih pak? Suara apa pak? Aduh, pik. Suara yang semalam pik. Pas waktu ada musik. Suara. Dengar nggak? Dengar pik. Dengar pik. Suara yang semalam. Hah? Jangan buru-buru pak. Nggak mau kalau buru-buru saya. Semalam capek banget saya loh. Jangan di sini lah. Ini suaranya kok. Ya udah pelan-pelan. Tenang aja, emosi saya lagi ngumpul ini. Kalau memang dia kurang ajar, kita gamplok, Pak. Jangan khawatir ada saya, Pak. Tapi audio masuk teman-teman tadi, teman-teman. Tadi audio. Saya tambah cahaya. Ya kita coba usaha dulu teman-teman, kita coba cari yang jelas di lokasi terakhir penemuan ponsel ya. Jenengan kan mulai nggak normal gitu kan di situ. Nah berarti kan kita mulai cari senternya dari arah situ pak. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini kok kayaknya itu suaranya apa sih? Semalam saya bareng bosnya juga kayak gitu, Pak. Astagfirullahaladzim. Pik. Dia kayak mengelilingi kita deh. Kok jelas sama suaranya ya? Kita berdua. Pik, ada mesusunnya nyong. Oh, ya Allah. Kayak suara babi. Nggak tahu, Pak, Dek. Aduh, gatel lah busi kile nyong, Pak. Pak titip lah. Di dalam bisa apa enggak? Aduh sakit ini. Nyus kayak ibu-ibu arisan lur. Pik yakin pik. Hei astagfirullah. Enggak usah jahil. Aduh pik astagfirullah. Enggak usah jahil. Apaan sih maksudnya? Buru-buru jangan disini. Iya, turun. Semalam kan jalurnya lewat sini kan? Sebentar sambil lihat awas. Tenang lur, kita... Saya melihat sosok di sana kan? Cantik. Iya, kayak sosok intinya berdiri gitu. Pak, aku dari semalam belum dijawab loh, nanya dari semalam loh. Semalam kenapa? Enggak apa-apa. Pek, serius. Enggak lah, pala. Pek, ini yang ditarang ngandul, Pek. Ayolah, buruan lah. Buruan, Pak, aku mulai serem yakin. Ini jangan ditarik-tarik, Ucu. Semalam aku lewat sini, Pak. Semalam lewat sini? Sini. Ini juga lewat sini, sama bosok. Nanti terusuk. Tapi kok jalannya kayak gini, ya? Enggak, ini. Nih, saya kesini, nih. Sama bosok, masih lihat, nih. Aduh.
Aduh. Bantu share lagi guys, Anjir, jauh banget masih pak. Serius ini? Hah? Ya bukan ke kanan. Ke atas. Ke atas siapa? Enggak pak, semalam kan kamu agak ngelantur, itu ketemu siapa sih? Ya, sama ini sebetulnya di bawah juga. Ya wis aku tekan turun apa aku nang burilah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siang Pak Tawang gak bisa lur. Gak berani malah siang-siang. Katanya pandangannya lebih luas. Bawah. Masih jauh banget pak, pelan-pelan pak. Pokoknya kalau belum sampai apa namanya Butinan. Ya enggak, sini pak. Enggak pi, bawah pi. Benar kesana pi. Apa ya sih? Coba. Benar apa jalurnya mbuk ya? Lah bocah tua. Coba sih ingat dia lalur, kita ngikutin aja. Pak, nanti kalau senternya ketemu pak, itu buat saya lah. Itu yang rusak. Boleh. Yakin. Sumpah. Sumpah. Kenapa? Oh dipinjemin aja. Oh iya iya. Jangan anak pegang darke mbak kam. Matur nuwun. Nah ini kan bambuannya pak. Enggak waktu awal jenengan live itu di sini kalau nggak salah. Nah itu kan di sana bukan? Di sini. Terus? Duduk di mana? Nggak ngantar kayaknya kalau nggak salah di sini loh. Nah iya tuh di situ tuh. Nah aku masih inget nih. Nah iya. Ini bekas duduknya di sini nih. Wah pak gede banget pak, astagfirullahaladzim. Hitam pak. Aku nggak punya senter. Itu. Belakang. Senter. Itu di belakang senter pak, cetot pak. Sabar cetot. Nah. Mana? Gue mikir juga nunggu nih pak. Serius? Nah, bosnya duduk di sini nih. Di sini? Iya. Ini bekas silit. Pertama kali saya. Bekas silitnya, bekas pokoknya ini ya. Iya, di sini bosnya. Terus saya jalan tuh ke sana. Jalan ke sana, terus? Hah? Aku serius pak, aku lihat pak di dekat-dekat apa namanya pohon-pohon bambu itu. Ih pak, goyang pak. Ini atas. Itu. Gak tahu. Goyangnya keras banget. Aduh udah gapai saya ya. Transit. Apa? Aduh, aku harus balik ke sana lagi, lur. Masya Allah. Hah? Ya itu sih nyari senter ke sana lagi. Aja kebanteran. Sebentar kan dari sana ya, Pak. Dari sana, seret.
Kalau nggak salah sih ke sana, Pak. Alas. Ini alasnya, teman-teman. Luas banget. Coba lah aku di depan lah. Garis. Tak inget-inget coba. Aku semalam juga udah lewatin sini, guys. Pohon. Tandanya pohon ini, Pak. Oh, pohon ini. Iya. Dari semalam masih di sini. Oh, pohonnya masih di sini. Iya. Oh, pohonnya belum pindah ya? Ya kalau ditebang pindah. Ini kertas ya kan. Oke. Oke, Lur, kita fokus ke lokasi aja. Itu yang semalam namanya ceweknya siapa namanya, Pak? Katiem. Katiem. Iya. Nah, aku lihat sesuatu tuh di sana tuh. Lihat sesuatu di sana. Iya, perempuan. Lari. Larilah saya. Nah. Ada buku. Hah? Ada buku. Lang sebok. Emoh. Enggak manis banget. Enggak mau. Manis banget. Coba patu aja, coba. Enggak. Ini buat apa ya? Enggak. Enggak bisa. Aku udah dikerjain sama Pak Bos malam. Manis-manis kecut telegram. Share lagi, Lur. Share lagi. Ini penontonnya pada kemana, Lur? Temenin saya, Lur. Masalahnya aku semangat banget ya. Hah? Enggak. Saya ketoh, tak pangan. Bayar saya ketoh. Aja. Iya. Saya ibu bingung waktu bayar. Sih, perintah tok. Sekitar kamera masih, oh iya pada, bener. Sebentar. Turun. Oh ini turun, Bib. Aku inget tuh, nah ini nih, jalan ini nih. Turunan. Ya Alofi kaget. Kaget kenapa, Mbok Dewor? Pak, ini cuma berdua loh, Pak. Kamu yakin, Pak? Yakin. Kok kamu kelihatan muda ya pakai kamera saya ya? Serius, Pak? Itu saya. Iya, jadi ganteng, Pak. Ih, matamu loh. Kalau ganteng itu udah lama sebetulnya saya. Cuman belum ketahuan aja. Buka ya. Oh. Hah? Ini turun ke bawah ya? Iya. Kepak left di situ aja ceplak bae, yuk. Mangane mengko. Bener ya? Iya, bener. Nah, kadang-kadang ya. Tapi daya ingatnya masih mendingan saya sih kayaknya. Lihat Katiem. Di sebelah mana? Pohon pisang. Katiem di sini. Cantik enggak? Habis itu enggak tahu saya. Nah, itu yang semalam itu, Pak. Oh. Ini cawatnya Katiem. Oh, cawatnya Katiem. Kan warna merah, Pak. Kok tinggal kerahnya doang ya? Bodoh, aku mintaman langka wong jebul wis pada mangkat sih. Sini, Man. Man, buruan susul saya, Man. Siapa? Menirang. Nang ndi? Katanya ke taman. Lah nyus mangkat. Lah ini sini, Man, susul, Man, di lokasi semalam, Man. Di lokasi semalam, Man. Kita mau cari senter. Kita cari senter, Man. Buru, nah, Man. Semalam. Semalam itu senter yang jenengan tripodnya di sini nih. Di mana? Di depan. Tripodnya di depan nih. Iya. Coba aku di sini udah enggak tahu, Bi. Ke arah mana-mananya. Kalau enggak salah sih ya. Kalau enggak salah itu semalam di sini nih. Di mana? Depan sini, Pak. Ini kayak dorong jalan, Pak. Mana? Di depan. Mana? Tuh. Ih. Itu apa sih? Suara apa? Suara apa sih? Nggak tahu, Pak. Coba, coba, Pak. Samperin, Pak. Samperin, Pak. Emong. Semalam di sini nih, Pak. Di sini mana? Kalau nggak salah di sini nih. Terus dipindahin si bosnya sama pohon pisang itu. Mana ada ireng? Ya ya OTW banter, helman rakatokan. Ya, buruan, Man.
Ya katokan, Yong. Katokan, Mon. Terus kemana lagi, Pit? Jalurnya udah enggak tahu ini. Enggak, ini semalam kan tripodnya di sini nih. Sejauh ini loh. Tripod di sini. Terus tripodnya dipindahin, Pak. Pak Bos di sini, Pak. Di mana? Di sini. Digeletakin di dekat pohon pisang. Di sini. Terus? Terus kita turun lewat sini. Ya, yo. Ya sabar, Pak. Betul on live stream. Betul kita man. Halo, Pak. Iya. Pak. Halo, ya. Aku ngerasa kayak ada orang loh. Itu kan jurang, Pak. Bukan jurang, Pak. Jurangnya di sana. Ini jalurnya mana, Pak? Hmm? Jalurnya mana? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Enggak yang nyusun. Kok jadi nyalain saya sih? Bukan nyalain. Mereka yang nyusun saya. Enggak yang tahu jalurnya. Ya di sini. Nggak tahu lu sih, Pak. Sampai di sana kok kayak. Tapi semalam kalau jatuh posisinya lah harusnya terlihat sama kita, Pak. Atau jangan-jangan sudah sama Surkinah di bawah. Berarti tripod di sana ya tadi. Ya. Bambuan yang semalam ditemukan nyerang itu di atas sana, Pak. Di bawah. Ke sana dulu yuk. OTW sana. Iya. Berarti kita langsung mencari di titik sananya. Iya. Kita langsung ke titiknya, teman-teman. Bukan ada ular, Pak. Saya ditemukan di lokasi tersebut ya. Duh. Oke, Pak YouTube awas anggar ngasih ngenani nyong ge. Anak godong aja sih, Lur. Bahaya ge, kok kuning ge. Dah, orang ode maning. Jan. Jangan lupa guys, bergabung guys. Di like guys. Bergabung, bergabung. Godong butin guys. Bergabung. Biasanya kuning sih. Ah, bodo amat. Oh, ada. Buat teman-teman semuanya. Ini jalurnya bener ya? Teman-teman di like, di like, di like. Oh shit, man. Mau di sit pak tangan yang gak pepah jagin. Pegel. Pegel. Jauh banget ya Allah. Jauh banget guys. Cek bambuan host coba waktu joget di piringan. Di piringan. Oh di atas pohon bambu. Ya nanti kalau jika perlu kita coba cari di atas juga. Pokoknya antel di atas ya, Pak. Ini bambuan depan udah bambuan. Alhamdulillah. Mbak Wanti-Wanti. Bergabung ya. Jangan lupa tapat layar. Mbak Wanti-Wanti jarang muncul di tempat saya. Kita lana bener apa ya? Gue gak tau. Rika semalam lewat sana. Pokoknya rumput banget sih. Kayak gak pernah ada yang lewat. Ya memang gak ada, Pak. Cuman kita doang yang gak ada otak. Ya kamu semalam kesini ngapain? Serius? Masa saya bohong sih? Oke, sekarang dari umur lebih tuahan siapa? Ya, itu. Jadi kalau barang yang sudah lama dipakai itu biasanya agak rusak. Iya, kalau yang baru itu lebih daya ingatnya lebih bagus. Iya, kesuhnya. Tapi bukan ada ular ya, Pak? Bungkut banget, teman-teman. Iya. Oke. Oke, kita udah mulai turun. 24 menit. Belum sampai juga, guys. Apa? Di bambuan tuh. Tuh, atas. Tuh. Kelihatan enggak? Di saya? Iya. Kelihatan enggak? Coba senternya matiin, Pak. Enggak, kelihatan enggak? Kelihatan, senternya matiin coba. Tutupin aja pakai tangan. Punya saya masih nyala ya, sebentar.
Pantulan mata itu, Pak. Pantulan mata. Iya. Jadi kalau enggak hewan malam, kalau hewan malam kan memang kalau kena cahaya gitu kayak kaca, Pak, balek. Gitu. Tapi kalau nyala terus biasanya ini burung gede. Cendramata. Gede ya, Pak? Gede. Kayaknya burungnya gede, teman-teman. Matanya gede banget gitu. Iya. Aduh, masih gede banget. Masih ngesum. Di atas ya, Pak? Di atas emang di mana? Kalau di bawah di situ. Iya. Itu di atas, bukan bintang ya, guys. Ujluk. Biar kabur, Pak. Biar kabur ya kamu ke sana. Oya. Enggak tahu burung apa, Lur. Yang jelas bukan burung siang ya. Bukan burung siang. Maksudnya hewan yang apa, Pak? Ini busa. Jamur. Jamur busa. Jamur, Mbok. Busa. Gue. Jamur, Pak. Kayak kasur yang itu. Jamur busa. Kayak styrofoam. Oh, styrofoam. Iya. Oh, yang dipletik-pletik itu. Pak. Kok bau wangi, Pak? Ini bau apa sih ini? Bau bawang. Bawang apa? Bau apa ya, Pak? Bau apa sih, Pak? Nyamuknya banyak banget, toh. Ayo, Lur, ditatap layar lagi, Lur. Kemasukan nyedot itu apa namanya? Nyamuk. Oke, guys. Teman-teman, ditatap layar lagi, Lur. Kita belum sampai ini. Bantu doa juga semoga senternya Kang Adi Joki ketemu, guys. Ini semalam yang ngerjain saya ini, Pak. Saya kejedot ini nih semalam nih. Tapi susah. Ini enggak tahu lokasinya masih jauh, Pak. Hah? Kalau enggak salah sih udah deket, Pak. Jadi kemarin waktu saya kejedot itu, terus ke sini enggak terlalu jauh, Pak. Pas aku kembali enggak tahu lewat mana, kayak lupa saya. Aku sama putus. Ih, kok baunya semakin menyengat ya? Ini kita lewati pohon kayu, kan? Kayak bau bawang, kayak bau apa sih? Kita harus dari lorong. Apa, Pak? Lihat apa? Aduh, jarak pandang saya, mohon maaf, Lur. Ini nggak bisa terlalu jauh, Lur. Ponsel saya, Lur. Belum apa namanya? Man. Ih. Info, man. Cek. Oke, kita masuk ke dalam ya, teman-teman. Kaosmu kuning enggak? Kuning emang. Saya kira saweran kuning. Taunya kaosnya topik. Innalillahi hallu sirika. Nah, ini bak. Ini apa? Bambunya. Mana? Ini. Serius ya? Ini bisa jauh ini, Pak. Hah? Jalan sejauh ini, Pak. Serius? Oh, ini, Pak. Salah, bukan ini. Ini nih. Yang jelas yang mana? Serius ini nih. Tuh, botol minumnya semalam ketinggalan tuh, masih tuh. Ini. Di atas sana, Pak. Senternya coba cari dulu. Di atas banget. Bentar, aku pegel banget, Pak, tangannya, Pak. Pak, di sini, Pak. Ya, ada pohon gede juga di sini ya. Ini nih. Wow. Rika, iya. Di tengah-tengah. Iya. Enggak, kita enggak bisa itu di sana. Lur. Wis nang ngosan dulu ngeneh yakin. Suaranya hitam yo.
Strapnya ada kuning-kuningnya bukan? Iya. Seharusnya nyala. Kalau kena cahaya itu nyala. Oh, kayak ikut jatuh. Kalau kena cahaya nyala, Pik. Bentar, Lur. Aku gapeh banget megang ini kayak gini. Gatel ya, Pak. Di sinilah. Jangan lupa di-like lagi, teman-teman. Kita cari dulu ya, guys. Enggak ada, Pak. Jenenge siapa, Pak? Mau ngomongin, Pak? Katiem. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Gonggo jinsi, gonggo jinsa tanpi payangan semaster pada masap seto kawan galaksi nang kena teka. Iya. Terus sing ngumpet na senter Pak tua ge siapa? Katiem. Hadir. Aku ada di tengah-tengah rumpun bambu ya, teman-teman. Oke, sudah menggunakan cahaya paling redup dan saya berharap di sini bisa menemukan senter tersebut. Ya, ikhtiar lah, mencoba untuk mencari dulu. Kalau memang kita cari nggak ketemu gitu, barulah kita keluar. Dan ini kita sudah benar-benar di bawah lokasi di mana semalam Kang Adi Coki dimasukkan ke dalam bambuan tersebut. Jadi teman-teman, mungkin ada yang baru hadir dan nggak tahu ceritanya seperti apa, dimulai dari channel Si Boen Misteri. Sebetulnya dari sore itu Pak Tua pengen ikut live streaming dan di judul di tempatnya Pak Bos itu menjadi umpan. Akhirnya Kang Adi Coki dan juga Pak Bos melakukan live streaming bareng. Nah, setelah melakukan live streaming bareng di sini, nah, Pak Tua ini mencoba untuk live streaming sendiri. Dan akhirnya diganggulah sama salah satu perempuan yang saya lihat ya, analisa saya, itu adalah seorang perempuan. Dan kemudian dia seperti berjalan menuju ke arah di mana dia melihat sosok perempuan tersebut. Nah, dari situlah mulai ngelantur seperti ngomong saya sudah lama sekali nggak ketemu gitu. Jadi bahasanya kayak bahasa nyaman dengan seseorang gitu, tapi lama yang nggak ketemu. Entah di alam bawah sadarnya atau memang benar dia melihat sesuatu, atau mungkin gambaran dari bangsa jin yang ditimbulkan oleh pemikiran-pemikiran yang dia sedang pikirkan mungkin. Akhirnya visual lah bangsa jin memanfaatkan apa yang sedang dipikirkan sama Pak Tua mungkin ya. Dan akhirnya hilanglah dia, ponsel digeletakin sama tripodnya. Kemudian setelah kita cari sekitar 1 jam lebih, alhamdulillah ditemukan di rumpun bambu ini, tepatnya di atas sana. Dan yang saya yang tidak masuk akal, dia itu bisa dibilang penakut. Karena dia penakut, nggak mungkin dia sampai di lokasi ini sendirian. Pak Bos sampai kebingungan mencari dan alhamdulillah ketemulah di sini. Iya, semua cerita ada di video sebelum ini ya teman-teman. Di Taufik NF semalam untuk evakuasi
saya mencari patua dan ketemulah di sini di channel Taufik NF. Dicek aja videonya yang belum nonton. Dan ini adalah live lanjutan untuk pencarian senter. Kalau memang gak ketemu ya gak apa-apa, kita kan yang penting udah usaha. Tapi ya kita coba dulu lah lur, kita coba dulu. Dan saya berharap bisa ketemu gitu. Matur nuwun, mak wanti-wanti, widih. Terima kasih, oke kita keluar ya. Aduh, duh. Tapi kok susah ya pak? Apa coba mau naik pak? Saya nggak bisa naik pak. Itu senter kan ada nyalanya gitu. Iya pinggirannya. Jadi kayak yang. Kalau kena cahaya pasti nyala. Kita bakalan. Namanya apa sih teman-teman kalau baju-baju yang petugas jalanan gitu kan biasanya bajunya kalau kena cahaya ada pantulannya gitu. Nah di strap senternya sini itu ada garisnya kalau nggak salah ya. Jadi kalau kesorotan apa namanya cahaya pasti nyala kayak fosfor. Ya, cuman harus kena cahaya. Saya pakai senter yang lama tuh. Iya kayak sekotel lah lur, cuman. Iya kayak persis sekotel. Memantulkan cahaya gitu. Tapi nggak kelihatan sih di atas ya, Pak. Tapi nggak ada sih ya. Penebang bambu siapa? Ya kan semalam katanya ketemu penebang bambu ini pada ngomong. Ah masa lah. Ya. Tapi kan senter punya Pak Tua itu nyalainnya nggak seperti senter biasanya. Ada kodenya, harus mejet berapa kali gitu. Jadi kalau nemu pun dipejet, nggak bakal nyala lur. Iya, kalau nggak tahu nggak nyala. Nggak nyala. Jadi kalau senter-senter kayak gitu itu memang ada itunya, ada kodenya gitu. Oh, penebang bambu selalu memang ada. Ya, tapi masa iya dia nemu senter saya tapi nggak ketemu saya kan aneh. Ya malah penebang pohon. Oh, tapi ya nggak tahu saya pak. Aku sih nggak lihat soalnya semalam begitu Pak Bos udah nggak karu-karuan, udah capek banget dan kepengen minum, akhirnya saya pergi gas beli air minum. Kebetulan di dekat balai desa, di sana udah tutup. Akhirnya sebret saya ke tempatnya Kang Sura, labas langsung gas ke sini. Ya, jadi kayak mata kucing lah. Kalau kena cahaya itu pasti menyala. Dan ini Manireng mana? Katanya lagi ke sini. Manireng katanya sudah live ya. Serius nyusul ke sini sendiri? Hah? Enggak mau. Beneran enggak mau. Enggak mau. Kalau yang gede ini mau. Apa? Enggak mau pak. Sebentar ya kita enggak punya senter tembak susahnya ya. Dan ini juga saya apa namanya kayak gini doang loh. Saya cuma pakai flash doang lur. Saya enggak dengar suara Manireng loh. Nah kayak gitulah. Hah? Kita enggak dengar suara Manireng. Enggak ada. Enggak dengar. Katanya manggilin kita. Lah, kita jauh di bawah. Kalau dia berada di atas sana ya belum dengar lah. Orang kita perjalanan jalan kaki itu tadi 24 menit lur sampai di dekat bambu yang kemarin saya kejedot itu di sana. Aduh gimana nih? Kita belum dengar suaranya apa-apa deh. Pek, Manireng kita ya nanti jangan pergi dulu.
Kita mending tunggu di sini, Pak. Nanti selisih ban di atas dia beda jalur lagi malah. Enggak ketemu nanti. Sampaikan teman-teman. Sampaikan kita udah sampai di lokasi tapi belum menemukan. Kalau memang bisa ke sini bisa bantu nyari senternya ini. Wah, nggak ngabarin dulu sih mau kemana, jadi beda jalur. Maksudnya gimana, Kang Jenal? Nggak ngabarin dulu. Kita tadi kan kita udah kasih tahu. Waktu kan left kemarin manireng dari sini kan tadi komen di tempat saya. Mana? Bentar. Coba lihat mana? Saya belum lihat ada cahaya center. Coba kita matikan dulu center. Stop. Nah. Masih gelap banget, kita belum lihat cahaya sama sekali. Manireng belum berada di jalur saya, guys. Kalau dia sudah berada di jalur saya, tentunya saya juga akan melihat cahaya di atas sana. Kita berada di jurang, teman-teman. Kita berada di bawah. Oke, kita belum ada cahaya. Belum ada cahaya sama sekali ya, teman-teman. Cek lur. Ireng lupa jalur. Aduh. Ya susah maning ya, Pak. Oke ya lur, saya sambil nunggu di sini. Ya nanti saya udah naik dia sampai sini malah kita bingung lagi nanti. Dia sendirian di sini. Oh, gimana ya? Masih live kan, Pak? Aku offline dulu ya. Enggak, kita mantau bareng lah. Gimana, Lur? Kita off. Oh, sebentar aku pakai channel yang kecil aja sebentar. Iya. Nanti tak... channel kecil apa itu? Aku anaknya biung ya? Enggak. Itu buat cendekala. Di channel apa? NF Story. Tapi nggak apa sial. Udah tak ganti namanya. Oke lur, pindah di. Astagfirullahaladzim, pak. Mundur pak. Mundur pak. Enggak, itu berdua loh. Berdua. Astagfirullahaladzim. Lihat nggak? Sikat diem. Iya. Berdua pak. Di depan sini nih. Pak, cahayanya tambahin lagi lah. Serem aku loh. Panas enggak? Tetap. Nah. Kok udah mentok ya? Mau habis apa ya? Mungkin. Belum di-charge ya? Enggak, maksudnya live di mana? Aku? Iya. Di Taufik NF Official lah. Taufik NF Official, guys. Sama Manireng ya, Lur? Kita tunggu di sini. Aduh. Taufik NF Official. Itu di-share, Vic. Di komunitas, Vic. Hah? Biar pada tahu, di-share di komunitas, biar pada tahu, di-share dulu. Biar pada tahu, di-share dulu. Iya, sambil dipantau Manireng juga, teman-teman. Kita yang nunggu di sini bakal nunggu di sini sampai Manireng sampai di. Soalnya takutnya kita naik dia beda jalur, dia udah sampai di sini. Aduh, astagfirullahaladzim. Malah selisih ban. Oke, guys, lanjut, guys. Lanjut di Taufik NF Official, teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Manireng sampai pohon pisang. Pak, ada bunyi kerusak-kerusak dari sana loh. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh. Manireng sampai pohon pisang. Oke, diarahkan, guys. Oke, ini... terima kasih. Akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi nggak terlalu fokus juga sama apa namanya? Pencarian senternya lur, kita agak gangguan juga. Apa live streamingnya belum publik ya, Pak? Belum. Bisa jadi sih. Sebentar, guys. Sampai di pohon. Oh iya, tidak publik.
Kalau belum monetisasi memang kayak gitu sih. Enggak, aku males ini lur. Ponsel ini nanti kalau sampai 1 jam bakal 2 hari 2 malam nguploadnya dan data saya bakal habis banyak. Aku enggak mau. Ganti aja lah. Ini nih. Nama channelnya tuh. Diklik aja. Nanti saya share juga ya. Ya di-share biar gampang nyari. Assalamualaikum.